ke makam keluarga pembalap sama teman-teman semua. Kebetulan sekaligus ziarah ke makam pembalap dan Kimau. Kang Buloh yang kita sering kenal Kimau. Ya, itu terus aja kegiatan kita. Semoga amal ibadah dan para keluarga diberi kesabaran dan amal ibadah Kang Buloh diterima di sisi Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suka bunga, itu masya Allah ya Rabbi. Maut orang mawan nang. Harta ibadah nyawa info la umurku. Wana lamina dunia tuhan maan. Min jami syaitu terfau nabiya inda kala darazat. Amin. Suka lagi nabi aksal gayatin jami khairat pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering komen, sering ngejas bahwasanya suatu ketika teh siapa gitu, bisa siapa tahu ya seuzon kita ngambil video-video orang. Nah bukti nyatanya kita sekarang ada di makam Mama Ajengan Kibalap. Jadi ini teman-teman semua lagi ziarah. Mungkin bisa diperkenalkan. Terus Ki. Ya, niat dan tujuan pertama sih
nyangkanya gitu. Kang Duloh selaku anak juga dari Mama Ajengan, ya malam minggu, malam Senin kemarin dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, dan juga sekaligus kita ziarah langsung dua makam di sini. Kebetulan ini makam keluarga dari Ki Balap. Nah sekarang juga ditemani sama Kang Dodon selaku keluarga. Nah jantan anu sok ngadongeng kopiah beureum teh Kiai Balap teh ieu makomna. Alhamdulillah teman-teman di Bandung suatu ketika sudah dua kali berarti ya, sudah dua kali ziarah ke makom Mama almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Soleh atau dikenal dengan Kiai Balap. Kebetulan juga memang berbarengan dengan 4 hari yang lalu adalah putra kedua dari istri yang tertua Kiai Abdullah Hamidi, Ustadz Abdullah Hamidi atau dikenal dengan Ki Maung, ada yang bilang Ki Solawat, kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Kebetulan juga sekalian teman-teman dari Bandung suatu ketika juga ziarah ke makamnya Ki Maung. Mudah-mudahan ziarah malam ini senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Nah ini juga ya. Cari kan? Oh iya. Yang ke tujuh. Dari kemau juga nih. Iya. Don. Keluarga itu ada 30 berapa? 33. Jadi saya yang ketiga. Tiga nama istri saya tertua. Dr. Andes Haji Rosi, SPD LI itu satunya. Saya kerjanya sebagai pengajar. Saya juga terima kasih bahwa orang tua saya dikenal, kemudian diaplikasikan dalam bentuk hal yang mudah-mudahan jadi ibadah pada Allah. Niat, dengan niat teman-teman dari Bandung kan jauh. Dengan niat benar-benar Allah memberikan satu titisan dalam hati berangkat ke Bogor. Itu begini satunya adalah silaturahmi. Niat di sana adalah kita malam-malam niat silaturahmi. Ya, teman-teman, hari ini kita lagi di tempatnya keluarga Kiai Balap, lagi ziarah sekalian. Ini nyata. Yuk, di mana? Di rumah berapa? Kita di Cisau. Kalau saya begini, ya, karena orang tua saya tuh sudah meninggal. Saya belum saya kejar tuh yang masukin YouTube, orang bikin VCD belum saya kejar itu. Karena sosialisasinya itu terhadap keluarga nol. Banyak yang jarang datang ke saya. Dulu juga saya yang ngebadalin orang tua tuh sebelum saya jadi kepala desa dia. Saya yang suka dipanggil. Biarlah yang aku balap muda. Ayah. Bukan ayah, banyak yang aku balap dari Bandung, dari Garut, pada datang. Saya kasih syaratnya itu untuk demi kebaikan orang tua saya di dalam barja, jangan sampai dikomersilkan. Di sisi lain dijual belikan. Ini juga yang masukin YouTube, saya belum kejar. Teman-teman saya satunya organisasi Kanda Daga. Kanda Daga itu di bidang hukum Kabupaten Bogor, teman-teman saya belum saya kejar gitu. Nah itu dikomersilkan, bukan saya mengharapkan sejarah juga enggak. Pemakaman orang tua saya kalau nggak ada saya nggak bakalan begitu. Setiap bulan saya berapa duit ngurus makam ya, keluarga itu semua itu silah-silahkan saja, tapi jangan sampai orang tua saya tidak alam barja, tidak ada kiriman, bukan untuk dikiriman uang.
Dana dewa kodilna kikalba ri ajmala. Kalau dari murwanya kan bapak suka murwa. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kaliga muda. Ada ya. Eta si Ahmad tak gitu ya. Sebelum kenapa? Balap muda dipakai penipuan. Ya. Saya panggil balap muda, enggak taunya enggak sama, ya. Enggak taunya enggak mirip, wah gua nyakal katanya tuh. Jelek aja namanya kayak balap. Balap tuh artinya B na bangun, A na agama, L na laksanakeun. Bangun agama, laksanakeun pembangunan. Harus tahu artinya balap. Kalau rongeng pendul itu pemainnya banyak, 20 orang, 30 orang. Ya. Rame. Tapi bapak saya cuma sendiri. Dulu kalau ceramah itu sampai 4 jam, 8 jam. Kalau dongeng si Ahmad itu sampai 6 jam yang sebenarnya. Jadi mulai jam 8 sendiri bapak saya. Tapi kan dongeng pendul banyak kan. Kenapa ramenya itu kalah sama bapak? Ya, sangat hangat ya sambutan dari seluruh keluarga. Masya Allah pisan. Kita bisa langsung menyaksikan kemiripan dari anak yang dipercayai oleh keluarga ketika almarhum berdakwah, selama karirnya berdakwah menciarkan Sahih Bukhari hikayatnya Ki Balap. Masya Allah, aslinya kok kemirip pisan euy. Duh, mantap. Dari pihak keluarga juga diharapkan tidak untuk tidak mengkomersilkan, apalagi untuk menyalahgunakan nama dari almarhum, apalagi ada yang mengakui atas nama keluarga dan disalahgunakan, diharapkan jangan, karena ya tadi permintaan dari keluarga pun begitu gitu. Soalnya abis ini nanti masuknya juga keluarga nggak akan main-main, nanti juga masuk jalur hukum juga. Jalur hukum guys. Main jalur hukum ya udah ayo. Mun misalkan teu marane teu bisa dibina, ku aing binasakeun. Anjir, karman kadang. Berat, berat. Ngadidik celumanan. Selain bermain teater juga jadi barista. Jadi barista. Oh, barista gitu, Bas. Ini nah. Oh, ini hasil ya Kang David. Kang David. Oh, mantap sekali. Ini teh namanya art latte ya? Latte art. Ya, sorry kebalik. Kebalik latte art. Latte art-nya Kang David hebat. Juara. Buat teman-teman barak yang kebetulan lagi ada di Bogor, mampir langsung ke sini. Komono orang Bogor nama. Wajib ke dia. Buat kalian sahabat-sahabat kayak Ahmad dimanapun berada, apalagi yang ada di Bogor, cobain ke sini ya. Kalau malam Minggu lagi gabut apa enggak ada pacar ya, jomblo. Hah? Saya. Iya kayak saya lah. Saya jomblo. Jangan sampai jaim lah ya. Oh.